Thank you.
Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tentunya salam sejahtera bagi kita semua. Saya pertama-tama tentunya ingin menyapa rekan-rekan atau mungkin keluarga besar dari Alia dan Raffi yang sudah tergabung di live streaming di hari bahagia keduanya. Hari ini hari itu tanggal 15 Agustus 2020. Dan senang sekali nanti saya Agi Rahmawati akan terus memandu acara ini. Dari mulai nanti kita akan mulai membuka acara sampai dengan akhir acara. Jadi jangan kemana-mana, silakan terus untuk stay tune ya di channel YouTube ini untuk nanti terus mendampingi dan juga mendoakan hari bahagia bagi Alia dan Raffi. Silakan teman-teman juga mungkin ada yang belum bergabung di channel YouTube-nya, boleh dikontak dulu, di WhatsApp dulu atau di telepon dulu supaya jangan sampai ketinggalan, bisa menyimak dari awal hingga akhir siang hari nanti ya. Sampai bertemu lagi nanti dan jangan kemana-mana, terus stay tune di channel YouTube untuk live streaming hari bahagia hari pertunangannya Alia dan Raffi.
Ya, Bapak dan Ibu keluarga besar dari Bapak Safrul Sofian dan Ibu Cut Farah Haslinda, sesaat lagi kita akan segera menyambut kehadiran dari keluarga besar Bapak Yudi Wahyudi dan Ibu Mita Hayuning Tias yang tentunya nanti akan mengantarkan Raffi Aulia Adi Pradana. Untuk itu, kepada keluarga besar kami persilakan untuk dapat menempati tempat duduknya masing-masing. Dan tentunya kepada kedua orang tua dari Alia, Bapak Safrul Sofian beserta Ibu Cut Farah Haslinda dan juga Kakanda dari Alia, kami persilakan untuk dapat menuju area penerimaan, yaitu di area depan di dekat front office. Terima kasih.
Sekali lagi kami persilakan kepada keluarga besar dari Bapak Yudi Wahyudi dan Ibu Mita Hayuning Tias untuk dapat menempati tempat duduk yang telah tersedia di samping kiri. Dan dikarenakan tempat duduk yang cukup terbatas, diutamakan bagi keluarga inti dan para pinisepuh terlebih dahulu, dan juga perwakilan keluarga yang nanti akan memberikan sambutan. Sedangkan untuk keluarga yang lainnya, bisa menempati tempat duduk yang berada di area tengah ataupun di area resto di samping kiri. Sekali lagi kami persilakan Bapak dan Ibu untuk dapat menempati tempat duduk yang telah tersedia. Di samping kanan saya diperuntukkan bagi keluarga besar dari Bapak Safrul Sofyan dan Ibu Cut Farah Haslinda. Dan di sebelah kiri saya diperuntukkan bagi keluarga besar Bapak Yudi Wahyudi dan Ibu Mita Hayuning Tias. Baik. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang yang pertama-tama kami ucapkan kepada yang terhormat keluarga besar Bapak Yudi Wahyudi beserta Ibu Mita Hayuning Tias. Selamat pagi dan selamat datang kepada yang kami hormati keluarga besar Bapak Safrul Sofyan dan Ibu Cut Farah Haslinda, Bapak dan Ibu kedua keluarga besar. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya lah kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada pagi hari ini. Tentunya tidak lupa solawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat hingga pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu, di tengah-tengah kita telah hadir Raffi Aulia Adi Pradana atau yang lebih akrab disapa Raffi. Hari ini membawa serta kedua orang tua beserta keluarga besarnya. Tentunya kita semua di sini penasaran ya, ada apa gerangan? Kalau tadi aku tanya sama Ibu Cut, Tante, Raffi ini kalau datang ke rumah biasanya bawa hand bouquet kayak gini gak sih? Enggak ya, dandan rapi gini kayaknya kalau mau ke undangan bareng-bareng ya. Biasanya bawa apa Tante? Martabak mungkin? Atau bawa apa? Donat mungkin ya, jangan-jangan? Oh. Tapi hari ini sudah berpakaian rapi, ganteng, bawa hand bouquet dan bawa banyak sekali keluarga besarnya ya. Ini tentunya aduh penasaran sekali, ada apa gerangan? Apakah yang spesial dari kehadiran Raffi pada pagi hari ini ya? Tentunya untuk itu saya akan langsung saja mempersilahkan perwakilan dari keluarga besar Bapak Yudi Wahyudi beserta Ibu untuk dapat menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya pada pagi hari ini. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Edi Sumardi kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan pada Ilahi Robi atas perkenannya kita dapat berkumpul di pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat serta seluruh umat beliau. Alhamdulillah dengan rahmat dan
karunia-Nya. Pertemuan dua keluarga besar ini dapat terlaksana, semoga membawa keberkahan untuk kita semua. Pertama-tama kami hendak memperkenalkan diri kepada keluarga Bapak Saprul Sofyan dan Ibu Cut Farah Haslinda. Saya Edi Sumardi selaku wakil dari keluarga Bapak Yudi Wahyudi dan Ibu Mita Hayuning Tias, Ayahanda dan Ibunda dari Raffi Aulia Adi Pradana. Kami berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga Bapak Saprul Sofia dan Ibu yang telah berkenan menyambut dan menerima rombongan kami dengan sambutan yang hangat dalam nuansa kekeluargaan. Kami berharap ikatan silaturahmi ini akan berlanjut terus selamanya. Sebelum saya atas nama keluarga mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat sikap dan perilaku kami yang kurang berkenan di hati pihak keluarga besar Bapak Saprul Sofyan beserta Ibu, mulai dari saat ini kedatangan kami hingga selesai acara nanti. Bapak dan Ibu keluarga besar yang saya hormati, maksud kedatangan kami sekeluarga besar ke tempat yang insya Allah diberkahi Allah ini adalah untuk pertama, untuk saling mengenal dan menjalin silaturahmi antara kedua keluarga. Selanjutnya kedatangan keluarga besar kami ke sini, insya Allah dengan membawa semua niatan baik, yakni mempererat ikatan persaudaraan secara lebih jauh lagi untuk kemudian menjadi sebuah ikatan keluarga. Pernyataan tersirat yang saya sampaikan tadi akan saya perjelas ke dalam kalimat yang insya Allah akan dipahami dengan jelas berkaitan dengan maksud utama kedatangan kami. Niatan utama yang kami bawa dari rumah menuju tempat ini tak lain adalah untuk melamar putri Bapak, yakni Ananda Nur Alia Sapriana, untuk putra kami Raffi Aulia Adi Pradana. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan penuh rasa takzim dan hormat, kami meminta kesediaan putri Bapak yang bernama Nur Alia Sapriana untuk dinikahi oleh Ananda kami, Raffi Aulia Adi Pradana. Besar harapan kami kiranya Bapak dan Ibu berkenan dengan niatan baik kami tersebut. Demikian saja yang saya dapat sampaikan. Apapun yang menjadi ketetapan Allah untuk Ananda Nur Alia Sapriana dan Ananda Raffi Aulia Adi Pradana, itulah yang terbaik. Semoga kedua keluarga dapat menerima dengan ikhlas dan penuh kebijaksanaan. Sekian dari saya, jika terdapat kekurangan atau tutur kata yang tidak berkenan di hati, saya mohon untuk diikhlaskan. Kepada Allah, saya memohon ampunan atas segala hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami haturkan kepada Bapak Edi Sumardi yang tadi telah secara jelas menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya, kehadirannya bersama keluarga besar pada hari ini, dan memang ternyata membawa maksud yang sangat spesial dan niatan baik dan mulia ya tentunya. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya untuk menjawab niatan baik tersebut, saya persilahkan kepada wakil keluarga besar Bapak Saprul Sofyan beserta Ibu untuk dapat menyampaikan jawaban sekaligus sambutannya. Kepada yang terhormat Bapak Surya Sofyan, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap syukur, alhamdulillah, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Wahyudi Wahyudi dan Ibu Mita Hayuning Tias beserta Ananda Raffi Aulia Adi Pradana dan keluarga besar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu melimpahkan rahmat dan keberkahannya serta meridhoi niat silaturahmi kita pada hari ini.
Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya, Surya Sofian, selaku wakil dari keluarga Bapak Safrul Sofian dan Ibu Cut Farah Haslinda, untuk menyampaikan jawaban dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Edi Sumardi. Bapak Yudi Wahyudi dan Ibu Mita Hayuningtyas yang sangat kami hormati, ketahuilah bahwa sesungguhnya kami menyambut baik dan penuh rasa syukur atas kedatangan Bapak dan Ibu serta Ananda Raffi Aulia Adiperdana beserta keluarga besar. Semoga dengan adanya acara lamaran ini, insya Allah semakin dekat pula hari bahagia bagi Ananda Raffi Aulia Adiperdana dan Ananda Nur Alia Safriana, serta mendekatkan pula hubungan keluarga besar Bapak Yudi Wahyudi dan keluarga besar Bapak Safrul Sofian. Namun akan lebih lengkap rasanya jika kita bersama mendengarkan permohonan langsung dari Ananda Raffi Aulia Adiperdana setelah kita menghadirkan Ananda Nur Alia Safriana. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Surya Sofian yang tadi telah menyampaikan jawaban sekaligus sambutannya. Dan seperti yang tadi beliau utarakan juga, bahwa keluarga besar dengan senang hati ya Bapak menerima. Tapi memang harus ditanyakan langsung kepada Alia. Untuk itu kita panggilkan terlebih dahulu. Alia, apakah sudah berada di dekat sini? Boleh untuk turun perlahan? Sesaat lagi kita akan sambut bersama kehadiran dari Nur Alia Safriana. Pertama-tama saya tanya dulu sama Raffi, tapi betul ini Alia yang dikenal, yang dituju yang ini. Enggak salah jadinya ya, sudah bawa keluarga besar datang ke sini, orangnya enggak salah ya. Benar, tapi kalau dilihat dari senyumannya waktu Alia turun sih sepertinya betul ya. Tadi waktu datang mukanya tegang sekali ya Bapak dan Ibu, sambil pegang handbooknya tegang. Tapi begitu Alia turun, aduh senyumnya langsung mencair ya. Alhamdulillah. Nah Raffi, seperti tadi yang sudah diutarakan oleh Bapak Surya Sofian, keluarga besar ini ingin mendengar langsung dari Raffi apa maksud dan tujuan kedatangannya hari ini. Dan tentunya juga sepertinya Alia juga ingin mendengar langsung ya Alia ya, dari mulutnya Raffi. Silakan Raffi, boleh berdiri di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama-tama di sini saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Alia yang sudah menyambut dengan baik kedatangan dari keluarga saya. Mudah-mudahan kedatangan saya dan keluarga pada pagi hari ini selalu diiringi oleh kebaikan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud dan tujuan kedatangan saya ke sini yaitu saya ingin menjalankan suatu ibadah di mana ibadah itu tidak bisa dijalankan sendiri tapi butuh berdua berjamaah dengan makmumnya. Maka dari itu pada pagi hari ini insya Allah saya datang dengan niat yang baik. Niat tersebut adalah saya ingin menjelaskan kelanjutan hubungan Rafi dan Alia untuk kedepannya. Jadi mungkin beberapa keluarga juga ada yang belum tahu di sini, Rafi sama Alia ini sudah kenal cukup lama. Kita kenal sekitar 5 tahun yang lalu, kebetulan kita berada di satu universitas yang sama. Dan semenjak saat itu kita mulai berteman baik sampai sekarang. Dan sampai akhirnya seiring berjalannya waktu, pertemanan kita semakin serius. Dan akhirnya Rafi memutuskan untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius lagi bersama Alia. Tentu ini bukan merupakan keputusan yang mudah, karena butuh pertimbangan yang matang, cuman alhamdulillah segalanya dilancarkan sampai sekarang. Dan Rafi sama Alia juga saling terbuka satu sama lain, kita juga saling komunikasi satu sama lain, dan alhamdulillah jawabannya semakin memantapkan niat Rafi untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius lagi bersama Alia. Jadi mungkin ada beberapa hal yang pengen aku sampaikan sama Alia. Pertama-tama di sini aku mengucapkan terima kasih sama kamu karena selama ini kamu sudah jadi teman yang baik, sahabat yang baik, dan jadi partner yang baik yang selalu memotivasi aku, yang selalu memotivasi dengan segala situasi. Terima kasih akan hal itu. Dan aku juga mengucapkan terima kasih sama kamu karena kamu sudah mengajarkan banyak hal-hal positif, banyak hal-hal tentang kebaikan yang membuat aku merasa menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan mohon maaf kalau misalkan aku masih banyak kurangnya, mohon maaf, kedepannya insya Allah aku akan terus belajar untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, yang berguna dan bermanfaat untuk agama dan untuk orang-orang di sekitar. Dan maka dari itu, pada pagi hari ini, dengan izin Allah SWT, saya ingin meminta izin kepada Om dan Tante. Saya ingin minta izin, kalau misalkan di sini Rafi ingin menikahi Alia dan menjadikan Alia sebagai pendamping hidup Rafi di masa depan. Dan semoga segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik, dan semoga Rafi bisa menjaga Alia di dunia dan mempersiapkan diri untuk nanti di akhirat. Dan semoga hubungan ini dapat terus terjaga dengan baik, dan juga semoga hubungan ini dapat membawa berkah, kebahagiaan, dan kebahagiaan untuk kita semua. Amin. Jadi terakhir, aku mau nanya satu hal lagi sama Alia, dari semua yang sudah tadi aku paparkan, dan dari semua perjalanan yang sudah kita lewati selama ini, dari kita awal kenal, aku mau nanya satu sama kamu. Kamu mau gak nikah sama aku? Kalau grogi biasanya agak ketawa sedikit di akhir ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi itu yang mau ditanyakan ya, Rafi ya. Oke, kita sabar dulu menanti jawabannya Alia. Oh iya, oke. Okay. Ya, Rafi boleh duduk dulu okay. Ya. Oke, okay. Mungkin sekian dari saya. Semoga lamaran saya diterima dengan baik oleh Alia dan keluarga besar Alia. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak dan Ibu, tadi kita sudah mendengar langsung ya dari Rafi. Cukup panjang dan tertata, luar biasa. Ini pasti persiapannya sudah 7 hari 7 malam ya. Sebulan tuh kata Pak Yudi. Tadi sampai dikasih tahu sama WO, Mas Rafi ini teksnya, oh enggak perlu, saya udah hafal katanya. Wah, luar biasa berarti. Memang sudah siap jiwa, raga, mentalnya ya hari ini untuk melamar sang pujaan hati. Baik, karena tadi juga sudah meminta izin kepada ayahanda dan ibundanya dari Alia juga. Kita dengarkan dulu ya jawaban dari kedua orang tuanya Alia sebelum nanti Alia menjawab ya. Silakan kepada ayahanda dari Alia, ada yang ingin disampaikan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anakku Nur Alia Safriana, Ananda Raffi Aulia Adi Pradana telah datang menyampaikan niatnya melamarmu untuk dijadikan istrinya setelah menempuh perkawinan nanti. Insya Allah, Papa dan Mama merestui. Bagaimana menurut pendapat Alia? Jadi alhamdulillah Papa Mama sudah merestui ya Alia. Tapi sekarang kita dengarkan jawaban dari Alia langsung ya. Alia boleh ke tengah dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Papa dan Mama yang Alia sayangi, alhamdulillah, jika mama dan papa merestui, Alia bersedia menerima lamaran dari Raffi Aulia Adi Pradana. Terima kasih untuk mama papa telah mendukung hubungan kami selama ini. Kemudian untuk kedepannya, insya Allah, Allah merahmati perjalanan kita menuju pernikahan kelak. Amin. Untuk Raffi dan keluarga, terima kasih atas kedatangannya serta seluruh keluarga besar. Harapan Alia, insya Allah Raffi selalu diberi kesehatan, rezeki yang cukup, dan dikuatkan iman dan akhlaknya untuk menjadi imam Alia nantinya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Alia tetap berada di tengah dulu ya. Raffi, lega enggak mendengar jawabannya Alia dan ayahnya? Lega ya. Senyumnya lebih lebar lagi daripada tadi ya Bapak dan Ibu, alhamdulillah. Karena sudah diterima, dan dari tadi nih Alia, dari waktu hadir, ada satu barang yang digenggam erat banget. Dari mulai tegang mukanya sampai senyum masih digenggam erat. Itu sudah menyiapkan handbooknya untuk Alia. Silahkan diberikan dulu karena sudah diterima, alhamdulillah. Iya. Oke. Boleh diserahkan, mau ada kata-kata lagi yang mau disampaikan sama Alia? Sudah cukup. Yang disiapin yang tadi katanya, bukan yang sekarang, kata Raffi ya. Oke, silakan diberikan handbook-nya kepada Alia. Alhamdulillah, hitbahnya diterima, lamarannya diterima dengan sukacita. Iya. Boleh foto dulu sebentar? Ya, handbook-nya. Oke, baik. Silakan kembali ke tempat semula. Dan ada satu penutupan juga dari Ayahanda Alia yang hendak disampaikan. Silakan, Bapak. Ya, saya masih pakai teks lagi. Sayang, udah disiapkan sama Ki Ares. Alhamdulillah, ya mujibas sailin. Baru saja kita mendengar jawaban dari Nur Alia Safriana untuk menerima lamaran dari Raffi Aulia Adi Pradana. Maka dari itu Ananda berdua, kami sebagai orang tua hanya dapat memberikan nasihat kepada kalian. Hendaknya jika kalian sudah resmi menikah nanti, jadikanlah rumah tangga kalian menjadi rumah tangga yang akan membawa kalian menuju surganya. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf pula jika dalam hal penyambutan kami hari ini masih terdapat banyak kekurangan. Semoga Allah meridhoi pertemuan kita pada hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Billahi taufik wal hidayah wal inayah waliroddah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirabbil alamin, tadi juga sudah diberikan doa dan petuah ya dari Ayahanda Alia. Kita amini doa-doa baiknya tentunya ya. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia,
Alhamdulillahirabbil alamin, niatan baik sudah disampaikan dan juga sudah diterima dengan hati sukacita dengan baik pula. Selanjutnya sebagai tanda dari lamaran ini diterima dan juga merupakan tanda pertunangan dari Alia dan Raffi, kita akan saksikan bersama penyematan cincin di jari manis tangan kiri dari Alia dan Raffi. Untuk itu kepada Alia dan Raffi beserta kedua ibunda saya persilakan untuk berdiri di area tengah. Baik, kita akan saksikan pertama-tama penyematan cincin di jari manis tangan kiri Alia yang tentunya akan disematkan oleh ibunda dari Raffi, Ibu Mita Hayuning Tias. Silakan dipersiapkan. Ya, perlahan sambil mengucap basmalah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Disematkan di jari manis tangan kiri dari Alia. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, nanti ibunya Alia yang kerapinya. Oh, ini mau silakan, silakan. Ya, dan selain cincin, ada juga perhiasan gelang yang telah disiapkan. Ini juga sekaligus merupakan tanda kasih dan sayang dari Raffi kepada Alia. Disematkan oleh ibunda, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kemudian selanjutnya kita akan saksikan bersama penyematan cincin di jari manis tangan kiri dari Raffi, tentunya disematkan oleh ibunda dari Alia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah sudah disematkan. Ya, boleh ke tengah dulu. Ya, didampingi kedua ibunda boleh pamer cincinnya dulu ya. Cincinnya boleh dipamerkan dulu. Iya. Ya, masih tetap berdiri di tengah, Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, selain cincin, selanjutnya kita akan saksikan juga ini penyerahan secara simbolis, ya, seserahan atau juga ini merupakan cindera mata dan juga tanda kasih dan sayang dari Raffi beserta keluarga besarnya kepada Alia. Secara simbolis saja silahkan untuk satu. Ya, dan akan diserahkan oleh ibunda Raffi kepada ibunda Alia. Ya, kita nantikan sesaat ya, sedang diambilkan secara simbolis satu saja dari sekian banyak yang sudah dipersiapkan. Alhamdulillahirabbil alamin, banyak sekali cindera mata yang telah dipersiapkan. Ya, kita saksikan bersama penyerahan secara simbolis cindera mata dari Raffi beserta keluarga besarnya kepada Alia beserta keluarga besarnya. Alhamdulillahirabbil alamin, diterima dengan baik. Jazakallahu khairan katsiran. Alhamdulillah. Ya, selanjutnya kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat semula kepada Raffi beserta ibunda dan juga kepada Alia beserta ibunda. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, tadi kita telah saksikan bersama penyematan cincin dan juga penyerahan secara simbolis hantaran ataupun cindera mata yang merupakan tanda kasih dan sayang dari
Raffi kepada Alia beserta keluarga besarnya. Selanjutnya, tentunya selain bertujuan untuk meminang sang pujaan hati, acara lamaran ini juga merupakan kesempatan bagi kedua keluarga besar untuk saling mengenal satu sama lain dan tentunya mengikat tali silaturahim di antara kedua belah keluarga. Untuk itu, kita akan segera memasuki sesi perkenalan keluarga. Dan kesempatan pertama akan saya berikan kepada keluarga besar Bapak Yudi Wahyudi beserta Ibu Mita Hayuningtyas. Dan yang akan mengenalkan keluarga besar yang hadir pada hari ini, kembali saya mengundang yang terhormat Bapak Edi Sumardi. Kami silahkan. Bapak Sabrul Sofyan, Ibu Cut Para Haslinda beserta keluarga besar, izinkan saya untuk memperkenalkan keluarga besar dari Bapak Yudi Wahyudi, meskipun sebagian besar tidak bisa hadir Pak karena sama-sama tahu pandemi. Mungkin yang pertama akan saya sampaikan ini bahwa Raffi Aulia Adi Pradana ini putra nomor 2 dari Bapak Yudi Wahyudi beserta Ibu Mita. Sedangkan putri yang pertama dari Bapak Yudi Wahyudi dan Ibu Mita adalah Ayudhya Riauli Putri Dinanti beserta suaminya Agung Haryadi Widiantoro. Sudah punya cucu ya Pak Yudi ya, Askara Maharine Widiantari. Nah, cucunya di belakang Pak. Lalu putranya yang bungsu, jadi adiknya Raffi ini, Bagas Wahyu Andika. Masih single nih Pak kalau ada. Alhamdulillah juga hadir pada kesempatan yang berbahagia ini besan dari Pak Yudi. Namanya juga sama. Mohon maaf kalau salah Pak ya. Letjen Purnawirawan Yudi Swastanto. Beserta Ibu Emilia Sudiastuti. Hadir semua kayaknya Pak, jadi putrinya, oh yang pertama tuh putranya Agung tadi Pak. Terus putrinya nomor 2 tuh Ratih Andaruni. Beserta suaminya Bima Putrandika. Putri bungsunya Sari Anindita. Selanjutnya, saya coba kenalkan dari Pak Yudi sendiri. Orang tuanya adalah Oja Ismail sudah almarhum. Ibu Rukoyah almarhum juga. Saudara kandung dari Pak Yudi ini ada 4. Kebetulan Pak Yudi ini bungsu. Yang pertama adalah kakak yang pertama tuh Mina Rumsiah. Suaminya Kombes Pol Purnawirawan Haji Sipto, putranya Ipung, Santi, dan Dimas. Kebetulan tidak bisa hadir Pak. Lalu kakak Pak Yudi nomor 2 adalah Kombes Pol Purnawirawan Ipung Semena beserta istrinya Sri Indaryani. Putranya Doni Indra Semena, Dine, tidak bisa hadir. Yang hadir putrinya yang nomor 3, Dita Oktaviani dan suaminya Heru serta anaknya Nasya Alanis Sahira. Kakak, selanjutnya kakak dari Pak Yudi nomor 3 adalah saya sendiri, Edi Sumardi, istri saya Yeni Astuti. Anak saya Nadia dan suaminya Chandra kebetulan nggak bisa hadir. Kakaknya nomor 4, Njang Superman almarhum, istrinya Ida, putrinya Dila, Puput Salta, Iban Adit itu tidak bisa hadir di Jakarta. Dan saya mungkin dari saudaranya Ibu Mita Hayuningtyas. Orang tua Ibu Mita ini sudah almarhum, Pak Susilo ya, Bapak ya. Yang ada Ibu Sri Suranti Wulan.
Ibu Susila, Pak. Kebetulan Ibu Meta ini bungsu juga ya. Kakak yang pertama adalah Bapak Rudi Mangastowo beserta istri Tini Martini. Anaknya Alvino Wirapratama, hadir ya? Ada ya? Oh enggak ada. Dan Arya Krishna Pamungkas. Kakak Ibu Mita nomor 2 adalah AKBP Diki Sapta Rumboko. Istrinya Ibu Oke Indriani Kasdani. Putranya Sekar Indah Utami, hadir ya. Dan Novandio Satria Ramadan. Lalu kakak Ibu Mita yang nomor 3 adalah Bapak Jonianto Budi Hartono beserta istri Dwi Wirasari Santoso. Putranya Anissa Wulandari hadir dan Dimas Putra Sani. Demikian Pak yang kebetulan hadir yang hanya bisa. Tapi insya Allah semua akan mengikuti dan mendoakan atas bersamanya Rapi dan Ayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Edi Sumardi yang tadi telah mengenalkan rombongan keluarga besar yang hadir pada pagi hari ini. Selanjutnya Bapak dan Ibu hadirin berbahagia, kita akan memasuki sesi perkenalan keluarga besar dari Alia. Yang pertama ini yang akan dikenalkan adalah keluarga besar dari pihak Ayahanda Alia, keluarga besar dari Bapak Safrul Sofian. Untuk itu kepada Bapak Syahrial Sofian kami silahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Yudi Wahyudi dan Ibu Mita beserta keluarga besar. Mengucapkan selamat datang. Dan kami mohon maaf Pak, karena kalau dilihat ke bawah semuanya kan pakai sepatu Pak. Kalau saya sendal Pak. Jadi saya beberapa hari yang lalu saya menjalani OKA, operasi kecil. Dan ini saya merenung ada hikmahnya Pak. Saya kan sudah pensiun Pak. Seharusnya kalau sudah pensiun ini harus banyak ke masjid. Tapi saya banyak ke mall Pak. Guyon Pak ya. Jadi pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di West House Laras ini untuk melaksanakan suatu kegiatan yang sangat sakral ya. Sangat sakral kami rasa. Terus Pak kata pepatah Pak, tak sayang karena tak kenal. Dan tak kenal maka tidak akan terjadi pertemuan ini. Nah, untuk itu saya akan mencoba Pak. Untuk memperkenalkan dari keluarga besar Ayahanda Alia. Itu Bapak Safrul Sofian kepada Bapak Wahyudi beserta Ibu dan keluarga besar. Ya, memang kami di sini tidak semuanya yang hadir Pak. Memang kami termasuk keluarga besar, 10 bersaudara Pak. Jadi yang hadir hanya beberapa. Yang pertama itu adalah Bapak Surya Sofian. Nah, ini kakak kami. Nah, kebetulan nyonya yang bersangkutan berhalangan hadir. Jadi titip salam Pak kepada keluarga besar semuanya. Yang kedua abang saya yaitu Bapak Safrizal Sofian. Kalau beliau ini didampingi oleh istri tercinta yaitu Miranda Safitri. Nah, jadi ini adalah abang saya beserta istri tercinta Pak didampingi. Kemudian yang ketiga kakak saya Evi Serviana. Nah, ini imut-imut Pak Ibu Evi ini Pak. Nah, cuman satu Pak kelemahannya kalau dia tidak senyum Pak itu pada ngeri ngeliatnya Pak. Nyamuk aja lari Pak. Tapi dia banyak senyum, makanya imut-imut ya Pak. Kemudian yang berikutnya, saya sendiri yang banyak banyol ya. Jadi Syahrial Sofian, ya, om daripada Alia.
Mohon maaf juga kebetulan pendamping saya tidak dapat hadir, berhalangan. Jadi titip salam, Pak. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya nanti bisa lebih erat, Pak. Nanti ada perkenalan lagi, Pak. Bisa saling mengenal, Pak. Kemudian, nah ini ada berikutnya adalah adik saya, Pak. Ibu Ida Suraida. Beliau ini mirip sekali dengan ibunda saya almarhum, Pak. Jadi Mbak Pinang dibelah dua, Pak, ini adik saya ini. Jadi ya itulah kami rasa sementara kepada Bapak Wahyudi dan Ibu Mita yang dapat kami sampaikan untuk perkenalan ini. Nah, kemudian nanti dari pihak ibunda Alia ini mungkin ada memperkenalkan juga nanti. Nah, kalau saya mungkin tidak apa semua kan, nah, kepada pihak keluarga daripada ibunda Alia. Mungkin satu saya titip pesan boleh, Pak, kepada calon yang akan berumah tangga ini, insya Allah nanti akan direstui oleh Allah ya, menjadi meningkat ke jenjang pernikahan. Pesan saya itu satu, jangan satu lah, dua boleh atau tiga. Tapi yang mendasar yang pertama, jangan tinggalkan sholat lima waktu. Itu pesan saya yang mendasar. Karena kalau kita sudah tidak sholat atau abu-abu sholat, itu nanti pertanggungjawabannya berat. Yang kedua, kalian ini ya, berdua ini harus tenggang rasa. Kan soalnya om ini sudah, dan lain-lain sudah pengalaman sekali. Kalau kita egois, berantakan ke rumah tangga. Jadi ada kalanya suami yang mengalah. Ada kalanya istri yang mengalah. Nah, itulah baru nanti bisa tercapai apa yang diinginkan. Ya, rumah tangga yang harmonis. Nah, tapi kalau masing-masing sudah egois, balik kanan nanti ya. Tapi mudah-mudahan jangan ya, saya harapkan jangan. Yang ketiga, saya mendoakan mudah-mudahan rumah tangga Ananda ini menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Sekian mungkin yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami haturkan kepada Bapak Syahrial Sofian yang tadi telah mengenalkan keluarga besar dari pihak Ayahanda Alia. Selanjutnya kalau tadi kita sudah menyaksikan generasi dari Ayahandanya Alia ya yang memperkenalkan keluarga besarnya. Sekarang ini generasi mudanya yang kita unjuk tampil selain Raffi ya. Kalau Raffi kan memang pemeran utamanya nih. Nah sekarang generasi muda lainnya juga saya mengundang Abang Teku Hasnan. Oh. Jadi mohon maaf Pak ya, saya karena mungkin sudah tuwir gini ya, lupa saya. Bahwa ini Bapak Safrul ini dengan Ibu Cut Aslinda ya. Ibu Alia ini adalah Ibu Cut Aslinda. Dikaruniai dua orang putri, lupa saya mohon maaf. Jadi yang nanti itu putri yang pertamanya nanti komplain, nanti kok saya gak dikenalkan. Nah kebetulan tadi kan masih ada yang jomblo juga kan, tapi saya bukan menganjurkan, tidak. Nah, ini adalah putri yang pertama beliau, yang tidak kalah cantik adalah Feby, Anissa Feby ya, sayang ya. Nah, mohon maaf tadi ya Feby, om lupa. Inilah apa namanya kakak daripada Alia. Nanti tanya aja Alia. Ya, kakak mau apa? Karena kan didahului gitu. Karena katanya begitu kalau ada supaya apa namanya? Ya, supaya mulus katanya ya kalau adat istiadat Jawa itu katanya begitu. Tapi om enggak tahu ya kalau di Sumatera mungkin enggak ada. Oke, sekian terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, tadi disebut generasi muda langsung ingat nih om nih. Ada satu yang belum dikenalin ya om ya. Komplain nanti. Ya baik, selanjutnya saya akan persilahkan, ini saya panggilnya Abang Teku Hasnan aja ya. Ini akan memperkenalkan keluarga besar dari ibundanya Alia, dari Ibu Cut Farah Haslinda. Silahkan bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Yudi, Ibu Mita beserta rombongannya. Di sini saya ingin mewakili untuk memperkenalkan keluarga besar dari Ibu Cut Farah Haslinda, atau kita biasa, saya ponakan jadi panggilnya itu Bunda.
Jadi nomor ponakan 1 sampai ponakan nomor 8 semua manggilnya Bunda gitu. Jadi yang pertama, Bu Aslinda sendiri memiliki 3 orang saudara. Yang pertama diwakili oleh anaknya yang bernama Putih Marsyadiani. Ya, yang panggilannya Syasya yang itu. Terus yang kedua Putih Dinda Andini, Dinda. Yang ketiga perwakilan dari menantunya atas nama Ahmad Santoso, panggilannya Ahmad. Nah, kebetulan kakak beliau sudah almarhumah. Lalu selanjutnya dari saya pribadi, saya Hasnan, beserta adik kandung saya Cut Alfida Maharani, panggilannya Icut. Beliau, saya sama adik saya itu anak dari almarhum abangnya Bunda juga. Jadi dua sudah mendahului kita. Dan satu lagi maaf, sebelumnya ada lagi satu lagi kakaknya dari Putih Marsya, yaitu Putih Namira juga sudah almarhumah duluan. Itu. Terus selanjutnya yang ketiga kebetulan nggak bisa, ketiga Bunda sendiri lupa. Yang ketiga Bunda sendiri, dan yang keempat itu ada namanya Om Teguh Hafiz Ar-Rahmat, kebetulan nggak bisa hadir ke sini karena menemani kakek nenek di Jakarta, dan kebetulan mereka live streaming langsung di YouTube sekarang. Paling itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Teguh Hasnan tadi yang telah mengenalkan keluarga besar dari pihak ibundanya Alia ya. Alhamdulillahirabbil alamin, Bapak dan Ibu telah kita lalui bersama sesi perkenalan keluarga besar. Tentunya semoga ke depannya hal tersebut dapat menjadi perekat silaturahim. Mungkin kalau ketemu di jalan walaupun lupa nama, tapi kalau ingat muka sudah bisa sapa-sapa sekarang ya. Nah, oh yang ini yang di mana? Yang di lamarannya Alia dan Rafi, katanya gitu ya. Baik, Bapak dan Ibu hadir yang berbahagia. Sebelum kita memasuki sesi foto bersama untuk keluarga inti, dan juga nanti saya akan memberikan kesempatan bagi keluarga besar untuk memberikan ucapan selamat dan juga doa restu kepada kedua calon mempelai. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala dan berdoa, terutamanya untuk Rafi dan juga Alia. Semoga kedua calon mempelai ini diberikan kesehatan, diberikan juga kelancaran dan kemudahan dalam mempersiapkan hari besarnya nanti. Dan kedua orang tua juga ini diberikan kelapangan rizki, diberikan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mempersiapkan pernikahan putra-putrinya nanti. Dan doa bersama kita pada pagi menjelang siang hari ini akan dipimpin oleh Bapak Safrizal Sofian. Kepada beliau kami silakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk afdalnya pertemuan ini, marilah kita berdoa dan mari kita tandakan tangan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Mari kita awali dengan membaca Ummul Al-Quran Al-Fatihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita lanjutkan dengan membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wal ardh Man zal lazi yasfa'u indahu illa bi'isnih ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhizufizuna minhihi illa bimasyasi akursi samawati wal ard wa la ya'udhu bihuma wa huwa alalimun azim. Kemudian kita bacakan doa yang kita kutip dari Al-Quran. Rabbi a'uzinni an ashukkar ni'amata kallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'amala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Tuhanku, tunjukkanlah kami untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan
kepada kami dan kepada ibu bapak kami supaya kami dapat berbuat amal yang soleh yang engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepada kami dengan memberi kebaikan kepada anak cucu kami. Sesungguhnya kami bertobat kepada engkau dan sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang berserah diri. Al-Ahqaf 15. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan semesta alam. Segala puji bagimu ya Allah, yang Rahman ya Rahim. Segala puji bagi engkau yang telah mengumpulkan kami dalam acara lamaran ini, yaitu sebuah langkah awal untuk menuju gerbang pernikahan sesuai dengan sunnah Rasulmu. Ya Allah, berikanlah kepada calon kedua mempelai ini ketenangan dalam menuju pernikahan nanti. Cucurkanlah rahmat-Mu, tunjukkanlah jalan yang Engkau ridhoi kepada mereka, agar diberikan kelancaran dalam persiapannya dan diberikan kesehatan dan kesiapan lahir dan batin. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kedua keluarga besar ini sebagai awal dari keberkahan. Ikatkanlah tali silaturahmi ini dengan kuat, sehingga akan muncul sikap saling sayang, menyayangi, agar Engkau ridhoi dan Engkau berikan ketenangan kepada kami. Ya Allah, Engkau tahu bahwa hari ini telah terhimpun dalam kecintaan kepada-Mu, telah berjumpa dalam mentaati-Mu, telah bersatu dalam dakwah kepada-Mu, telah terjalin dalam membela syariat-Mu, maka teguhkanlah ya Allah ikatannya, kekalkanlah kasih sayangnya, tunjukilah jalan-jalannya, penuhilah hati ini dengan cahaya-Mu yang tidak pernah sirna. Lapangkanlah dadanya dengan limpahan iman kepada-Nya dan indahnya kepasrahan kepada-Mu. Hidupkanlah ia dengan bermakfirah kepada-Mu dan matikanlah ia di atas kesyahidan di jalan-Mu. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, kabulkanlah dan curahkanlah kesejahteraan dan keselamatan dan kedamaian kepada baginda kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga dan para sahabat beliau. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Syafrizal Sofian yang tadi telah memimpin doa bersama kita pada pagi menjelang siang hari ini. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami akan memberikan kesempatan kepada Alia dan Raffi beserta kedua orang tua untuk dapat berfoto terlebih dahulu. Silahkan Alia, Raffi beserta kedua orang tua untuk dapat berdiri di tengah. Ya, ini adalah kedua calon mempelai berfoto bersama dengan kedua orang tua. Ya, kepada Bapak Yudi beserta Ibu, silakan untuk dapat berpindah tempat ke sebelah kiri terlebih dahulu. Kami memberikan kesempatan untuk kedua orang tua dari Alia berfoto bersama dengan Alia dan Raffi ya. Ya, dan mohon bersiap kakanda dari Alia, Anissa Feby Safrinda atau Kak Feby untuk bergabung nanti dengan kedua orang tua. Ya.
Kak Feby silahkan bergabung dengan Mama, Papa, dan Alia beserta Raffi. Iya, kepada Bapak Safrul Sofyan beserta Ibu dan Kak Feby, silakan untuk dapat kembali ke tempat semula. Selanjutnya saya kembali mengundang Bapak Yudi Wahyudi beserta Ibu Mita Hayuning Tias untuk berfoto bersama dengan Alia dan Raffi. Dan mohon bersiap setelah ini, kakak dari Raffi beserta adik Mbak Ayu Diaryauli, Mas Agung dan juga Bagas untuk bergabung dengan kedua orang tua. Ya, silakan kakak beserta adik dari Raffi untuk bergabung. Mbak Ayu Diaryauli, Mas Agung, dan juga Bagas. Iya, mohon tahan sebentar di tengah, saya mengundang nenek dari Raffi. Silakan kepada yang terhormat Ibu Sri Suranti bergabung dengan keluarga Bapak Yudi Wahyudi beserta Ibu Mita Hayuning Tias. Ya, untuk nenek beserta kakak dan adik dari Raffi silahkan kembali ke tempat semula. Kemudian Bapak Yudi beserta Ibu boleh di sebelah sini. Pak Yudi boleh di sebelah sini. Ya, saya mengundang kedua orang tua dari Alia juga untuk bergabung. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya saya akan mempersilahkan untuk dapat memberikan ucapan selamat dan doa restu ya setelah satu sesi foto terakhir. Dan mohon bantuan rekan-rekan dari Kiares Wedding House nanti untuk dapat mengangkat meja yang berada di tengah supaya nanti memudahkan alur bersalaman ya. Karena sekali lagi saya informasikan untuk alur bersalaman ini dapat menjaga jarak dan hanya memberikan ucapan selamat dan doa restu dengan cara namaste ya, tidak bersentuhan Bapak dan Ibu. Ya, silakan untuk dapat diangkat terlebih dahulu. Ibu tetap berada di sini. Iya. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, untuk kesempatan yang pertama tentunya saya mempersilahkan kepada keluarga besar dari Raffi terlebih dahulu, keluarga besar Bapak Yudi Wahyudi dan Ibu Mita Hayuning Tias untuk dapat memberikan ucapan selamat dan doa restu. Dan setelah pemberian ucapan selamat dan doa restu, kami persilahkan untuk menuju ruang tengah menikmati jamuan santap siang yang telah tersedia. Alurnya bisa dimulai dari sebelah kiri saya saja, nanti bisa melalui tadi jalur masuk ya, menuju ruangan tengah. Ya, dan diinformasikan juga untuk keluarga besar Bapak Yudi Wahyudi beserta Ibu Mita Hayuning Tias.
Kami berikan kesempatan pertama untuk menikmati jamuan santap siang terlebih dahulu, dan nanti akan kami panggilkan untuk berfoto bersama dengan kedua calon mempelai beserta kedua orang tua. Silakan untuk dapat menjaga jarak. Dan bersalaman tidak bersentuhan langsung ya, namun secara namaste. Dan setelah pemberian ucapan selamat, kami persilahkan untuk dapat menikmati jamuan santap siang yang berada di ruangan tengah. Dan tentunya demi keamanan dan kesehatan semuanya, jamuan santap siang ini disediakan di dalam kemasan box. Kami persilahkan. Dan setelah ini, keluarga besar Bapak Safrul Sofian beserta Ibu Cut Farah Haslinda, kami persilahkan untuk dapat memberikan ucapan selamat doa restu juga. Namun setelah pemberian ucapan selamat, jangan dulu kemana-mana karena akan langsung diadakan sesi foto supaya nanti bergantian dengan keluarga besar dari Bapak Yudi. Baik, selanjutnya kepada keluarga besar Bapak Safrul Sofian beserta Ibu Cut Farah Haslinda, silakan memberikan ucapan selamat doa restu. Langsung dari sisi kanan saya saja Pak, supaya tidak usah menyeberang. Ya, setelahnya kembali ke tempat duduk masing-masing karena nanti saya akan mulai memanggilkan sesi foto bersama ya untuk keluarga besar dari Alia. Baik. Setelah bersalaman saya panggilkan untuk keluarga besar Bapak Safrul Sofian terlebih dahulu. Keluarga besar Bapak Safrul Sofian untuk dapat berfoto bersama. Kami mengatur giliran menikmati jamuan santap siangnya untuk menghindari kerumunan orang yang terlampau banyak di area ruang tengah. Jadi untuk keluarga besar Alia dipersilahkan untuk dapat tetap berada di area tengah ini dan bersiap untuk berfoto bersama dengan kedua calon mempelai dan kedua orang tua. Kesempatan yang pertama untuk keluarga besar Bapak Safrul Sofian, silahkan. Keluarga besar dari pihak Ayahanda Alia, silahkan bergabung dengan kedua calon mempelai dan kedua orang tua untuk berfoto bersama. Ya, rekan-rekan Kiares bisa dibantu untuk posisinya. Ya, silahkan rekan-rekan dari Kiares dan juga rekan-rekan dari Aksa Kreatif untuk dapat dibantu posisi berfoto bersama kedua calon mempelai. Ya, dan mohon bersiap setelah ini keluarga besar dari Ibunda Alia, keluarga besar dari Ibu Cut Farah Haslinda ya. Jangan dulu kemana-mana, tetap berada di area tengah ini untuk berfoto. Dan nanti yang terakhir adalah para sepupu dari Alia. Ya, terima kasih kami haturkan untuk keluarga besar dari Ayahanda Alia. Dipersilakan untuk dapat langsung menikmati jamuan santap siang selanjutnya. Keluarga besar dari Ibu Cut Farah Haslinda, kami persilakan untuk dapat bergabung di area tengah dengan kedua calon mempelai dan kedua orang tua untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Ya, dan diinformasikan juga Bapak dan Ibu, jikalau area tengah atau ruangan tengah tempat Bapak dan Ibu menikmati jamuan santap siang cukup penuh, kami undang kembali Bapak dan Ibu untuk dapat kembali ke area lamaran tadi, bisa menempati kursinya kembali dan menikmati jamuan santap siangnya di sini, ataupun juga bisa menikmati jamuan santap siang di area sebelah kanan restoran. Terima kasih.
Ya, terima kasih untuk keluarga besar dari Ibu Cut Farah Haslinda. Selanjutnya para sepupu dari Alia. Udah, sudah tergabung tadi. Mau kepisah enggak sama orang tuanya? Ya. Ya. Kepada kedua orang tua, kami persilakan untuk dapat menikmati jamuan santap siang. Alia dan Raffi masih tetap di sini ya untuk berfoto terlebih dahulu dengan para sepupu ini tanpa orang tua. Iya, terima kasih untuk para sepupu Alia dan langsung saja bagi yang telah selesai berfoto bersama, kami persilakan untuk dapat menuju area tengah menikmati jamuan santap siang dan diinformasikan kembali demi keamanan, kesehatan dan juga kenyamanan seluruh tamu undangan yang hadir. Jamuan santap siang ini disajikan di dalam kemasan box dan bisa dinikmati di area tengah ataupun di area samping restoran ataupun Bapak dan Ibu juga dapat kembali menikmatinya di area tengah di mana lamaran tadi dilangsungkan kembali menempati tempat duduk Bapak dan Ibu semuanya. Silakan dan nanti keluarga besar Raffi akan saya panggilkan ya. Mungkin saat ini masih menikmati jamuan santap siang terlebih dahulu. Mungkin sekitar 20 menit sampai dengan 30 menit lagi akan saya panggilkan untuk dapat berfoto bersama dengan kedua calon mempelai dan juga kedua orang tua. Selamat menikmati jamuan santap siangnya Bapak dan Ibu nanti dan nanti kita akan kembali lagi ke area tengah untuk acara penutupan. Terima kasih.
Halo, makasih sebelumnya sama yang udah nonton, terima kasih juga buat ucapannya. Mohon maaf kalau misalkan tidak bisa diundang karena kondisinya lagi susah ya, lagi susah. Makasih udah nonton streaming engagement kita. Terima kasih, jangan kemana-mana dulu ya. Yeay, udah. Thank you.
Thank you.
Untuk berfoto bersama dengan keluarga besar dari Bapak Yudi Wahyudi beserta Ibu Mita Hayuning Tias.
Silakan untuk Bapak Yudi Wahyudi beserta Ibu Mita Hayuningtyas mendampingi Alia dan Raffi di area tengah. Dan untuk kesempatan pertama, saya mengundang keluarga Bapak Yudi Swastanto. Kami persilahkan untuk dapat bergabung dengan kedua mempelai. Kedua calon mempelai, mohon maaf, beserta kedua orang tua. Sekali lagi, untuk keluarga Bapak Yudi Swastanto, kami persilahkan untuk dapat berfoto bersama. Ya, terima kasih kami haturkan kepada keluarga Bapak Yudi Swastanto. Dipersilakan untuk dapat kembali ke tempat semula. Untuk orang tua Alia, kami persilakan untuk dapat bergabung di area tengah. Bapak Yudi beserta Ibu masih tetap di area tengah ya, karena kami akan mengundang keluarga besar yang lainnya untuk berfoto bersama. Ya, silakan untuk kedua orang tua dari Alia dan Raffi dapat bergabung di tengah. Dan selanjutnya saya mengundang keluarga dari Sukabumi, yang pertama keluarga Bapak Edi beserta Ibu dan anak menantu, dipersilakan untuk dapat berfoto bersama. Sekali lagi, keluarga Bapak Edi beserta Ibu dan juga anak dan menantu, dipersilakan. Terima kasih kami aturkan kepada keluarga Bapak Edi, dipersilakan terdapat kembali ke tempat semula. Selanjutnya keluarga Bapak Heru beserta Dita, silakan untuk dapat berfoto bersama dengan kedua calon mempelai dan kedua orang tua. Ya, terima kasih kepada Bapak Heru, dipersilakan kembali ke tempat semula. Selanjutnya kami mengundang kemudian keluarga Bapak Rudi. Keluarga Bapak Rudi dipersilakan untuk dapat berfoto bersama dengan kedua calon mempelai dan kedua orang tua. Dan bersiap setelah ini keluarga Bapak Diki ya, jadi setelah Bapak Rudi mohon bersiap keluarga Bapak Diki nanti, dan mohon bersiap keluarga Bapak Joni. Ya, kedua calon mempelai tengah berfoto bersama terlebih dahulu dengan keluarga Bapak Rudi saat ini, dan mohon bersiap setelah ini keluarga Bapak Diki.
Ya, terima kasih untuk keluarga Bapak Rudi. Selanjutnya kami mengundang keluarga Bapak Diki. Silakan bergabung dengan kedua calon mempelai dan kedua orang tua di area tengah. Dan setelah ini mohon bersiap keluarga Bapak Joni. Ya, terima kasih kami aturkan kepada keluarga Bapak Diki. Selanjutnya keluarga Bapak Joni, silakan untuk dapat berfoto bersama. Dan setelah ini nanti kita akan foto keluarga besar. Yang pertama dari pihak Ayahanda Raffi, keluarga besar Bapak Yudi Wahyudi keseluruhannya. Kemudian nanti keluarga besar dari Ibu Mita Hayuning Tias keseluruhannya. Ya, terima kasih kepada keluarga Bapak Joni. Selanjutnya saya mengundang keluarga besar Bapak Yudi Wahyudi. Silakan bergabung keseluruhannya di area tengah. Keluarga besar dari Bapak Yudi Wahyudi, silakan. Adik beserta kakak atau keponakannya. Iya, keluarga besar dari Bapak Yudi Wahyudi silakan bergabung keseluruhannya. Kalau tadi masing-masing keluarga, sekarang keseluruhan keluarga besar dari pihak Ayahanda Raffi. Ya, silakan bergabung di area tengah. Ya, masih menanti keponakan ya, sebentar, ada satu lagi. Ya, sebentar ini airannya sudah hadir, mau bergabung katanya. Ya, terima kasih untuk keluarga besar dari pihak Ayahanda Raffi. Untuk kakak dan adik dari Raffi tetap berada di tengah ya. Selanjutnya saya mengundang keluarga besar dari pihak Ibunda Raffi, dari Ibu Mita Hayuning Tias. Silakan bergabung seluruhnya bersama di area tengah.
Iya, terima kasih kami haturkan untuk keluarga besar dari Ibunda Raffi. Dipersilakan untuk dapat kembali ke tempatnya masing-masing. Sekiranya akan melanjutkan ramah tamah, kami persilahkan juga. Bagi yang mungkin belum menikmati jamuan santap siang ataupun snack yang telah tersedia, kami persilahkan juga untuk dapat menikmati. Dan mungkin nanti akan saya infokan kembali dan akan saya undang kembali nanti untuk dapat mengikuti penutupan dari acara pada pagi menjelang siang hari ini. Ya, atau silakan bagi yang sekiranya ingin berfoto kembali gitu dengan kedua calon mempelai. Masih ada waktunya sebelum kita memasuki acara penutupan, jadi dipersilakan untuk dapat menuju area tengah dan berfoto bersama tentunya dengan kedua calon mempelai juga ya.
Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin telah kita lalui bersama keseluruhan rangkaian acara pada pagi hari menjelang siang hari ini, dan alhamdulillah lamaran dari Raffi kepada Alia telah diterima dan alhamdulillah juga telah berjalan dengan hikmat dan lancar. Tadi juga perwakilan dari kedua keluarga besar juga sudah bercakap-cakap, sudah berbincang tentang penentuan tanggal baik dari keduanya. Namun memang masih belum mendapatkan keputusan. Untuk itu mungkin nanti dapat dinantikan kembali informasi lebih lanjut dari perwakilan kedua keluarga besar ya. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum berpamitan, ini tentunya sudah disiapkan tadi seperti yang tadi saya informasikan juga di awal, ada pamulang asih yang sudah dipersiapkan dari Alia kepada Raffi yang akan diberikan oleh Ibunda Alia, Ibu Cut Farah Haslinda kepada Ibunda Raffi, Ibu Mita Hayuning Tias. Untuk itu kepada kedua Ibunda mohon kesediaannya berada di area tengah. Ya, secara simbolis saja. Ya, ini dia kita saksikan bersama pamulang asih atau hantaran balik dari Alia kepada Raffi, diserahkan oleh Ibunda Alia kepada Ibunda Raffi, Ibu Mita Hayuning Tias. Dan selain ini juga sudah dipersiapkan buah-buahan dan juga makanan khas Aceh yaitu timpan. Alhamdulillah sudah diterima dengan baik. Jazakallah khairan katsiran. Silakan untuk dapat kembali ke tempat semula. Ya, baik Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, tentunya atas nama kedua calon mempelai beserta kedua orang tua, saya menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan juga doa dan restu dari Bapak dan Ibu keluarga besar dari Raffi dan Alia. Dan tentunya saya juga menghaturkan ucapan terima kasih kepada seluruh vendor yang juga telah membantu acara ini berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk Selaras Guest House, untuk venue dan jamuan santap siangnya. Terima kasih juga untuk Vita Angela dan Ajeng Andini Makeup Artist. Terima kasih untuk Nika Tellier untuk dekorasi yang indah. Terima kasih juga untuk Aksa Kreatif yang telah mendokumentasikan hari bahagia dari kedua calon mempelai. And last but not least tentunya terima kasih untuk rekan-rekan dari Kiares Wedding House yang telah mengatur jalannya acara mulai pagi hari tadi hingga siang hari ini. Dan tentunya Bapak dan Ibu, saya menghaturkan juga permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam penerimaan Bapak dan Ibu sekalian semuanya di sini. Saya Agi Rahmawati selaku pembawa acara pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dipersilahkan untuk Raffi beserta Bapak Yudi dan Ibu untuk berpamitan terlebih dahulu dan diikuti oleh keluarga besarnya. Silakan untuk mengikuti jalur tadi seperti masuk. Dan diinformasikan juga kepada Bapak dan Ibu bahwa di area depan di penerima tamu sudah dipersiapkan goodie bag ya. Ini berupa kerudung bagi ibu-ibu yang hadir di sini. Jadi jangan lupa sebelum pulang bisa mengambil goodie bag-nya terlebih dahulu. Silakan Bapak Yudi beserta Ibu Mita untuk dapat berpamitan terlebih dahulu.
Ya, silakan diikuti oleh keluarga besar dari Bapak Yudi beserta Ibu Mita untuk dapat berpamitan. Dan jangan lupa nanti sambil menuju kendaraannya masing-masing, di area penerima tamu telah dipersiapkan goodie bag. Silakan jangan lupa untuk diambil, ini berupa kerudung, jadi silakan para ibu-ibu dan wanitanya juga ya, silakan untuk dapat mengambil goodie bag tersebut. Ya, dan silakan bagi keluarga besar dari Alia, jikalau akan ada yang berpamitan pulang juga kami persilahkan juga, tapi jika masih berada di sini, beramah-tamah silakan ya. Iya teman-teman, dan juga handai taulan keluarga besar dari Raffi dan Alia yang sudah bergabung di streaming live ya, di acaranya lamaran Raffi dan Alia. Terima kasih karena telah bergabung. Terima kasih juga dari jauh sudah ikut serta mendoakan. Dan tentunya saya juga meminta kesediaan dari teman-teman dan juga keluarga besar yang tergabung di live streaming ini untuk terus mendoakan ya kebahagiaan dari Raffi dan Alia. Didoakan juga semoga keduanya mendapatkan kelancaran dan kemudahan dalam mempersiapkan hari bahagianya nanti. Nantikan nanti informasi tanggal baik dari kedua calon mempelai ini ya. Dan kita doakan juga semoga nanti pada saat hari baiknya sudah ditentukan, keadaan juga sudah lebih baik, dan semua teman-teman dan juga keluarga besar yang hadir di live streaming ini nanti bisa hadir secara langsung. Amin ya. Baik, saya Agi Rahmawati selaku pembawa acara, senang sekali juga bisa menemani teman-teman dan keluarga semua melalui live streaming ini. Sampai bertemu lagi nanti, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.